Pertandingan Tazkirah Ramadan, anjuran Panitia Agama dan TV PSS. Jom kita dengar. Assalamualaikum semua, saya Sakifah Mutazah dari kelas 5 Proaktif akan menyampaikan sedikit tazkirah tentang syarat sah puasa. Kawan-kawan, syarat sah puasa terbahagi kepada 6. Yang pertama, Islam. Orang bukan Islam tidak sah puasanya. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak sempurna akalnya atau gila tak sah puasanya. Yang ketiga, berniat pada malam sebelumnya untuk puasa fardu. Orang yang tidak berniat untuk puasa tak sah puasanya. Yang keempat, mumayyiz. Kawan-kawan, mumayyiz bermaksud orang yang boleh atau dapat membezakan antara baik dan buruk. Jadi, orang yang belum mumayyiz tak sah puasanya. Yang kelima, suci daripada haid dan nifas. Orang perempuan yang datang haid dan melahirkan anak tak sah puasanya. Dan yang terakhir, yang keenam, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Orang yang melakukan perkara yang membatalkan puasa seperti makan, minum, memasukkan sesuatu ke dalam rongga dan lain-lain, tak sah puasanya. Kawan-kawan, kalau kita tak ikut 6 syarat yang saya sebutkan tadi, maka tak sahlah puasa kita. Sekian sahaja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.